Terima kasih kepada Rifki karena telah merequest tutorial ini. Halo kalian semua, kembali lagi bersama saya Hadi di channel Hadi Deh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat NPC berjalan mengikuti kalian dengan menggunakan trigger box di LAC. Sebagai note, video ini hanyalah alih bahasa dari YouTuber yang bernama Pedro Ordodes. Jadi silakan mampir ke channel dia. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah spawn 2 trigger box. 2 trigger box ini memiliki fungsi tersendiri. Trigger box pertama untuk membuat NPC-nya berjalan. Kalian bisa cek videonya di card atas maupun di box deskripsi. Dan trigger box kedua fungsinya adalah di sini saya akan menjelaskannya. Komen yang digunakan adalah komen look at. Contoh mode loop, look at objek A bintang, objek B bintang, speed bintang, offset bintang, axis bintang, true. Explanation, penjelasan. Loop, pastikan modenya dalam keadaan loop. Jika dalam keadaan enter, NPC-nya hanya mengikuti kalian jika kalian di dalam trigger box-nya saja. Dan jika kalian keluar dari trigger box-nya, maka NPC-nya akan berhenti mengikuti kalian. Isi comment look at. Objek A, posisi di mana koordinat objek yang akan kita buat melihat ke suatu arah objek. Objek B, posisi koordinat karakter kita atau objek yang ingin kita buat melihat ke arahnya. Speed, kecepatan objek A melihat ke arah objek B. Offset, posisi koordinat spawn point. Axis, posisi kemiringan karakter atau objek tersebut. Defaultnya sih 0,0,0,x, y, z, 0 semua. True, ini fungsinya untuk memastikan apakah komennya aktif, true, atau tidak, false. Kalian juga bisa mengikuti ini sesuai yang ada di video. Tapi kalau untuk posisi koordinat, kalian bisa atur sendiri. Jika sudah, kalian bisa keluar dari mode editor dan kalian telah membuat NPC mengikuti kalian. Bug. Pertama, NPC bisa menembus tembok. Yang kedua, NPC akan mengelilingi kalian tanpa henti. Yang ketiga, NPC, soldier, dan zombie tidak bisa menyerang NPC yang ngikutin kita itu. Nomor 4, NPC akan mengikuti kalian meskipun kalian di dalam kendaraan. Jika kalian kurang paham, kalian bisa komen aja di bawah, nanti bisa saya jawab atau enggak. Dan jika kalian sudah paham atau mengerti, klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan info terbaru dari channel ini. Dan oke, saya Nada.